Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Bersyukur atas nikmat Allah dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan bertausiah dengan tema Selamatkan Indonesia dengan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu dari Tuhanmu Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat tersebut menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Qur'an yang memberikan kita petunjuk yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kesesatan. Apabila kita sudah baca isinya, kita pahami ajarannya, kita amalkan petunjuknya, maka Al-Qur'an akan memberikan kita keberkahan dan kebahagiaan hidup, jauh dari rasa sombong, iri hati, dan dengki. Yuk teman-teman, di bulan suci Ramadan kali ini, kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an biar mendapat pahala dari Allah SWT. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, teman-teman pasti bertanya, kenapa Indonesia harus diselamatkan? Seberapa pentingkah keadaan Indonesia saat ini sehingga harus diselamatkan? Sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Tapi faktanya berita kriminal, korupsi, narkoba, rusakan alam, pergaulan bebas, dan lain sebagainya masih mewarnai berita di berbagai media. Itu artinya Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ditambah dengan bencana alam di mana-mana dan pandemi corona ini yang entah sampai kapan berakhir. Semua aspek kehidupan rusak. Kenapa? Jawabannya adalah narasi saat ini sudah terlampau jauh dari Al-Qur'an. Maka kita sebagai generasi muda harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memberi petunjuk dalam surah Taha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka ia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang saya cintai, kita sebagai generasi muda yang mempunyai peran penting dalam membangun peradaban bangsa harus menjadi generasi yang kuat sholatnya, kuat imannya, kuat ibadahnya, dan kuat Al-Qur'annya. Generasi yang Qur'ani inilah yang menjadi penolong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang menjunjung tinggi syariat, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar kita semua diridhoi Allah untuk menjadi keluarga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Berikanlah indahlah akhlak kami dengan Al-Qur'an.
Anajina minan nari bil Quran. Jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu dengan Al-Quran. Wa adkhilna bil jannati bil Quran. Masukkanlah kami ke surga-Mu dengan Al-Quran. Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, karuniakan kasih sayang kepada kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak pesantren hafal Al-Quran. Anak kau sedang jalan-jalan. Maafkan saya jika ada kesalahan, karena saya masih juga dalam pembelajaran. Burung nuri terbanglah tinggi, hingga hilang di telan awan. Burung suci sudah hendak pergi. Semoga kita bertemu lagi di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.